tes. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, kembali lagi di channel Andromedia 17. By the way, gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Saya doakan semoga kalian dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Oke, di video kali ini saya akan mereview sebuah mod truk dengan status gratis, tapi kualitasnya setara dengan mod berbayar, bahkan di atasnya. Nah, mod yang saya maksud adalah mod truk UD Quester Series buatan Mas Yudhistira Baskoro Adi Atmojo. Oke, penasarin gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai. Tapi seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, comment, share, dan subscribe agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi. Kalau udah, langsung aja kita ke videonya. Cekimprot. Oke, kalau gitu langsung aja nih kita mulai mereview mod UD Quester buatan Mas Yudhistira Baskoro Adi Atmojo yang statusnya ini gratis, tapi bisa saya katakan ini kualitasnya itu setara dengan mod berbayar. Penasaran kan? Makanya langsung aja kita mulai mereview modnya. Nah, untuk di bagian kabin ini ada dua opsi ya lur. Yang pertama itu ada yang high cap atau kabin tinggi. Yang kedua ada yang low cap atau kabin rendah. Kita coba dulu untuk yang low cap ya. Nanti kita coba yang high capnya di sasis yang selanjutnya. Kemudian untuk sasisnya ini ada tiga opsi ya lur. Yang pertama itu ada sasis ankle 4x2 CKE 250. Ada sasis ankle tractor head dengan kode GKE 250. Dan yang terakhir ini ada sasis tractor head 6x4 dengan kode GWE 250. Nah, untuk yang pertama saya mau coba dulu untuk yang GKE 250 ya, alias tractor head ankle 4x2. Nanti kita lanjut dengan yang 6x4 dan terakhir ankle 4x2 yang long seperti ini, oke? Nah, kemudian untuk engine-nya ini hanya ada satu opsi dengan tenaga sebesar 500 horsepower. Untuk transmisinya ini ada 3 ya, lur. Ada yang 16 speed, 12 speed plus retarder dan 16 speed plus retarder. Kemudian untuk livery-nya, untungnya mod ini mempunyai beberapa livery yang udah include ya, dan livery-nya bagus-bagus. Yang pertama ada AFT Trans warna abu-abu, AFT Cyan, Aston Martin livery custom, livery Haas, kemudian ada livery spesial, livery Williams, dan livery Yamato Transport. Kalian tinggal pilih aja mau pakai yang mana ya. Nah, di sini saya mau pakai warna oranye dulu aja ya. Kemudian kita cek untuk bagian interior. Nah, untuk di bagian interior ini ada dua opsi ya lur, ada yang UK atau setir kanan dan ada juga yang Europe atau setir yang ada di sebelah kiri. So far sebenarnya sama aja ya penampilannya, cuma beda setirnya aja. Ini yang setir kanan, ini yang setir kiri ya. Kemudian untuk penampilannya seperti ini ya. Ini untuk varian setirnya ya, UD Quester Palang 2. Ini untuk tuas apa namanya, lampu sen sama retarder ya kan. Ini ada speedometer, ini tombol-tombol, terus ada kompartemen kecil-kecil. Ini tuas perseneling, rem tangan, cup holder. Terus ini biasanya buat naro receh atau naro permen ya. Ini untuk tempat tidurnya, ini seat kernet, dan untuk plafonnya seperti ini. Detail banget ya. Ini ada yang buat apa namanya, bisa diturunin ke bawah biar mataharinya tidak terlalu silau ya. Kemudian untuk door trimnya sebelah sini ya, door trim sebelah kanannya seperti ini ya. Detail nih, ada yang buat apa, buka pintu ya nih, yang warna hitam ini, mantep banget kan. Nah, sekarang kita lanjut untuk ngecek aksesoris interior. Nah, untuk bagian interior ini sebenarnya ada banyak banget aksesoris yang bisa kalian pasang, tapi dengan catatan kalian harus mengaktifkan mod SISL Megapack. Kalau kalian nggak pakai mod SISL Megapack, ini bakal kayak saya ya. Jadi slotnya ada, tapi begitu diklik ini nggak akan ada benda yang muncul. Nah, kalau kalian pengen aktifin mod SISL Megapack-nya, itu tinggal di ekstrak aja dari file mod UD Quester-nya ini ya, karena Mas Yudhistira-nya sudah menyediakan mod SISL Megapack khusus untuk mod UD Quester-nya ini. Nah, karena saya lupa masang ya, saya baru ingat pas lagi ada di interior sekarang ini. Jadi kita pasang aja yang aksesoris yang bisa dipasang ya, untuk aksesoris SISL Megapack, biar kalian explore sendiri aja sewaktu pakai mod ini. Nah, di sebelah kanan ini ada GPS. Kemudian ini untuk slot kaca film atau stiker, nanti kita lihat dari luar aja. Ini ada gantungan ini ya, apa namanya, row gitu. Di sini bisa kalian pasangin gantungan berbagai macam merek kendaraan ya. Kemudian
Kemudian di sini sama kayak yang tadi, ini harus aktifin SESL MegaP. Kemudian di sini ada slot aksesoris yang ini nggak perlu pakai SESL ya, karena ini aksesorisnya itu merupakan aksesoris bawaan SCS ya. Nah di sini saya mau pasang yang ini ya, si astronot. Dan di sebelah sini juga bisa kalian pasangin nih, tuh ya kan. Di sini juga bisa, pokoknya apa namanya, untuk yang di sebelah sini nih, yang ini itu bisa kalian pasangin tanpa harus mengaktifkan mod SESL MegaP. Tapi kalau untuk yang lain-lain itu harus mengaktifkan mod SESL MegaP-nya. Nah sekarang kita lanjut untuk mereview aksesoris yang ada di bagian eksterior ya. Kita mulai dulu dari paling atas. Nah di paling atas ini ada dua opsi ya. Kalian mau pakai apa namanya, dudukan lampu atau pakai mahkota. Nah jadi untuk dudukan lampu varian 1 seperti ini, modelnya krom dan lurus memanjang. Varian 2 seperti ini, dia lengkap sampai ke belakang ya. Ini ciri khas truk-truk Indo banget nih kayak gini. Kemudian untuk varian yang ketiga, dudukan lampunya ada di sebelah sini tuh ya. Nah untuk mahkotanya itu ada dua opsi ya. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini. Dan kalau kalian pakai yang ini, itu cuma ada lampu mayang di sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah saya mau coba dulu untuk yang varian seperti ini ya. Nanti kita lanjut dengan varian yang lain. Nah di sini kan ada slot kecil-kecil. Ini tuh bisa kalian pasangin kayak klakson ya kan. Terus bisa kalian pasangin beacon di sebelah sini ya kan. Pokoknya kalian tinggal pasang aja di mana yang mau kalian pasang ya kan. Ini juga bisa dipasangin lampu. Nah ini kayak gini lampu ya kan. Di sini juga bisa, ya pokoknya slot merah-merah ini tinggal kalian klik aja, nanti bakal muncul aksesoris yang mau kalian pakai ya. Tapi tunggu deh, ini kok jelek amat ya, agak pas. Atau kita pakai mahkota, tapi enggak, yang ini aja ya. Nih saya ubah dulu dah, ini kita pakai beacon di sebelah sini. Ininya copot dulu, lampunya kita pasang di ujung-ujung aja ya. Ini, terus ini, ya kan, dan di sebelah sini. Oke, nah ini udah cakep nih. Kemudian sekarang kita lanjut ke bawah dulu ya. Nah, di sini itu ada topi modelnya seperti ini atau sun visor. Tapi kalau kalian pakai topi atau sun visor, itu disarankan untuk menggunakan spion yang modelnya itu seperti ini ya, Lur. Nah, nih yang rata kayak gini. Kalau kalian pakai spion yang modelnya ke depan ya, CPU Jepang, itu dia bakal nabrak ya. Nih, bakal nabrak topi atau si sun visornya ya. Jadi kalian tinggal ngepasin aja, oke? Nah, kemudian untuk spionnya tadi ya, ini mumpung lagi deket-deket sini, spionnya ini ada 3 opsi ya, Lur. Yang pertama ada yang paint rata seperti ini, plastik, sama yang CBU Jepang. Kemudian, tunggu dah, ini saya zoom kali ya, biar lebih kelihatan. Ini kita zoom. Nah, di sini itu ada talang air. Ini varian 1, varian 2, ini varian 3. Kita pakai varian 1 dulu. Di sini ada spion samping, ada yang paint, ada yang plastik. Kemudian kita ke samping lagi, depan. Ini ada spion cembung, ada yang paint, ada yang plastik. Kemudian kita geser ke sini lagi. Di sini ada wing ya, ini wing varian 1, dia lebih tinggi, ini wing varian 2. Terus di sini ada tangga ya, tangganya ini krom dan modelnya itu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini ada apa nih ya, yang kayak gini tuh mau ada dua opsi ya, mau pakai yang paint atau ngikut, mau yang paint atau plastik ya kan. Terus di bawah sedikit, di sini ada fender. Ya, fendernya ini ada yang paint, ada yang plastik seperti ini, dan ada yang plastik full dari ujung ke ujung. Kemudian apalagi ya? Oh ya, dari depan sini nih banyak nih yang belum saya cek ya. Nah, jadi untuk di bagian depan, di paling pojok kiri atas ya, ini ada fisheye loh. Ada yang 6 titik atau 8 titik. Kemudian untuk logo OD Questernya ini bisa dipasang atau bisa dicopot ya, terserah kalian. Di sebelah sini itu ada list chrome seperti truk OD Quester yang Euro 5 kan ada list chrome-nya ya. Kemudian kita lanjut di sini, ini grillnya ada banyak banget varian ya. Kita coba satu-satu. Di sini ada chrome plastik 1, chrome plastik 2, full chrome, full paint, full plastik, paint chrome 1, kemudian paint chrome 2, paint plastik 1, paint plastik 2, plastik chrome 1, plastik chrome 2, terus plastik paint 1 dan plastik paint 2. Tuh kan ada banyak banget, kalian terserah tuh ya mau pakai yang mana. Saya mau pakai yang ini aja ya, plastik chrome 1. Nah, di sini kan ada slot kecil-kecil warna merah. Ini tuh bisa kalian pasangin lampu-lampu seperti ini, ya kan? Nah, juga bisa kalian pasangin plakat, Lur. Plakatnya tuh ada di bawah ya, kalian scroll ke sini dan plakatnya ada banyak banget ya. 1 2 3 4 5 6 kemudian 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16 dan 17 tuh kan. Jadi ada banyak banget ya, Lur. Nah, di sini saya mau coba pakai yang ini ya, bahaya pernapasan sama ini ya, berbahaya. Nah, ini ya. Jadi kanan kiri ada pelakatnya. Kemudian kita beralih ke bawah sedikit. Nah, di sini masih sama kayak yang atas, varian grillnya tuh ada banyak banget ya, Lur. Tuh dari atas sampai bawah ada banyak banget. Nah, di sini saya mau pakai yang ini aja ya, biar sama kayak yang atas. Nah, di sini ada slot merah-merah, lagi-lagi sama kayak yang atas, ada yang bisa dipasangin lampu atau dipasangin plakat. Nah, kemudian kita lanjut di mana lagi? Oh, di sini dulu deh. Nah, di sini tuh ada bumper ya. Bumpernya ini ada banyak opsi, Lur ya. Jadi, ini untuk yang paint high, ini paint low, ini plastic high 2 dan plastic low. Nah, saya mau coba dulu untuk yang original seperti ini ya. Nah, di sini kan ada slot merah kecil, ini dipergunakan untuk memasang plat nomor. Plat nomornya ada yang modelnya plat kuning AA, plat kuning BK, plat kuning AB, plat sementara warna putih, ini plat hitam pribadi, dan ini ada plakat ya. Nah, saya mau coba dulu pakai yang plat nomor sementara ya. Kemudian kita cek lagi lanjut, di sini ada bulbar, dan bulbarnya ini bisa kalian pasangin lampu ya, Lur. Nih, kayak gini tuh ya, lampunya bisa dipasang. Kemudian di sini ada yang namanya guard ya, atau pengaman. Ini pengaman versi 1, versi 2, versi 3, dan versi 4. Kita pakai yang mana ya, Lur? 2, 1, yang 3 kali ya, kita coba yang 3. Tapi sebelum itu saya pasang kepet dulu. Nah, kepetnya ini ada banyak opsi nih. Ini varian 1, varian 2, varian 3, varian BBS, ini Benson Hedge, Jiri B, kemudian ada Ponco Mesra, Low Red Lifestyle, Magneti, Mission We Know, kemudian ada Motul, No Fear, Standard, kemudian ada Speedline, dan UD Trax. Nah, kita pakai yang UD Trax aja ya. Kemudian kita pasangin guardnya tadi yang versi 3. Dan apalagi ya? Oh, di sini ini tuh ada side skirt. Ada yang varian 1, varian 2 paint, varian 3 rata, dan varian 4 yang lebih ceper. Kemudian kita lanjut di belakang sini. Ini tuh ada aksesoris antang. Ini saya suka banget nih. Jadi antangnya tuh ada 3 varian ya. Ini varian 1, varian 2, dan varian 3. Kemudian paling akhir di belakang ini ada apa ya? Jadi ini tuh ada yang stoknya seperti ini. Ini varian 2 dan ini varian 3. Tuh kan mantep banget ya. Nah, di sini juga bisa kalian pasangin plat nomor lagi ya. Nih, tuh plat nomornya sama kayak yang depan. Oke, kalau gitu langsung kita keluar bengkel ya untuk melihat varian HT4x2 ini lebih jelas lagi. Nanti dilanjut sama yang varian HT6x4 dan Ankle 4x2. Nah, jadi untuk yang HT4x2 seperti ini penampilannya ya, Lur. Ini untuk tampak belakang. Sebentar, nyalain dulu mesinnya. Oke, jadi seperti ini kalau ngerem ya kan, ini lampu nyala, ngerem, lampu sen, dan lampu mundur seperti ini. Kemudian untuk antangnya kayak gini Lur, kelihatan gak sih kalian? Gak kelihatan ya? Tunggu dah, coba kita ganti ke GZ-X10 maybe. Nah, ini pas banget ya, langsung terang. Jadi untuk antangnya seperti ini, itu ada kabelnya ya kan. Untuk side skirtnya seperti ini. Ini untuk tangganya ya, krum, kanan kiri ya, di kanan juga ada. Untuk spionnya seperti ini ya, ini pakai yang CBU Jepang, dan untuk dudukan lampunya seperti ini, mantep banget ya. Nah, untuk tampak depannya, wah ini asli cakep nih. Tunggu, ganti dulu waktunya. Nah, tuh kan kelihatan bener-bener cakep banget. Oh ya, untuk yang bawah sebenarnya ada grill chrome lagi ya, tapi saya lupa pasang, nanti kita pasang ya. So far untuk sasis traktor head 4x2 kurang lebih penampilannya akan seperti ini. Gimana? Cakep banget ya, detail Lur ya. Walaupun gratis tapi detailnya bukan main-main. Oke, kalau gitu kita masuk bengkel lagi untuk ngecek sasis yang selanjutnya, yakni HT6x4. Oke, maju Mas Andro. Sabar-sabar, kita maju ya. Hop, sip. Oke, langsung kita matiin mesin, matiin sen. Iya benar, sennya matiin, dan langsung kita masuk ke dalam bengkel lagi. Nah, di sini kita copot dulu untuk dudukan lampunya ya. Kenapa kok dicopot Mas Andro? Karena saya pengen pakai yang high cap alias kabin tinggi ya. Nah, kemudian
ke luar bengkel ya. Nah, ini dengan konfigurasi sasis 6x4 plus kita pakai kabin tinggi ya, atau high cap. Nah, untuk tampak eksteriornya seperti ini ya. Untuk antangnya ini kita zoom lagi. Tunggu, saya ganti lagi ya set waktunya. Nah, jadi untuk antang varian 2 seperti ini, dia ngikut warna dasar livery. Untuk side skirtnya tuh kayak gitu ya, berasa traktor Eropa, ada mufflernya lagi ya, muffler bohong-bohongan. Dan untuk tampak depannya seperti ini. Oh ya, kalau kalian pakai kabin high cap, di sini tuh bakal tinggi, Lur. Nah, tuh ya kelihatan ya. Jadi di sini tuh ada kayak tempat tidur tambahan dan di sini ada kompartemen yang lebih tinggi lagi. Tuh ya, beda banget kan sama yang tadi kalau kalian pakai low cap. Oh ya, untuk talang air kalau versi 2 seperti itu ya, Lur. Ini saya nggak bisa ngezoom banget, intinya ada perbedaannya ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi, Lur ya, ke varian yang selanjutnya, yakni varian ankle ya. Tadi apa kodenya saya lupa, CKE ya, CKE 250 atau CWE ya, saya lupa deh. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke dalam bank. Ada guardnya, Lur. Tuh ya. Oke, ngerti. Oke, coba ya kita confirm. Kita lihat nih untuk yang versi sasis ankle 4x2. Nah, ini cakep banget nih ya. Tuh, keren-keren. Oke, coba kita cek dulu untuk dari bagian interior ya. Karena kan dari tadi kita ceknya dari eksterior. Nah, sekarang kita cek dulu dari interior. Sebelum itu, yuk kita sama-sama dengarkan suara start engine dari mod ini ya, alias soundnya ini include. Oke, yuk kita dengerin. Oke, bagus.
bagus ya, suara klaksonnya ini diambil dari sound original ETS2-nya. Kemudian untuk suara kedipan lampu sennya ini agak keras ya, mirip-mirip suara kedipan lampu sen Scania. Untuk varian setirnya seperti ini ya, UD Quester Palang 2. Ini untuk speedometernya, dan yang saya seneng tadi tuh dia tuh ada animasinya tuh ya. Jadi kalau kalian nyalain engine ya, kalian start engine, itu ada animasi UD Quester yang nge-zoom in. Nah, seperti itu. Kalau kalian matiin mesin, itu UD Questernya bakal zoom out. Nah, tuh cakep banget ya. Asli, ini mod berbayar aja nggak sedetail ini loh. Tapi ini mod gratis bisa sedetail ini, cakep banget ya. Itu untuk, personeling. Iya benar, untuk pedal gas, rem, sama kopling. Ini personelingnya anim ya. Ini posisi netral, maybe. Netral ya? Iya nggak sih? Oh ya, ini reverse, netral, ini maju. Untuk rem tangan udah pasti anim. Untuk dashboardnya seperti ini ya kan. Tuh, cakep banget. Untuk plafonnya seperti ini ya. Tuh, beda ya. Kalau yang high tadi kan dia tinggi. Kalau ini dia rendah ya, Lur. Nah, coba kita cek untuk cuaca hujan. Apakah wipernya nyapu? Nah, ini udah hujan. Coba kita nyalain wiper. Oke, coba kita zoom ya. Kita lihat dulu yang kanan sama tengah. Oke, nyapu air. Kalau yang paling kiri, apakah nyapu air? Oh, nyapu air juga, Lur. Mantep banget ya. Nah, coba sekarang kita cek untuk suasana di malam hari seperti apa. Jangan deh jam 22 maybe. Oh, terlalu terang ya. Yaudah, jam 0 aja dah ya. Nah, coba kita nyalain lampunya. Ini untuk lampu kabut, lampu dekat, lampu jauhnya seperti ini. Kemudian, kalau dari luar, flare-nya apakah berantakan? Oh, rapi, Lur. Rapi, flare-nya rapi kok. Cakep ini. Tuh ya. Dan untuk dari belakang, coba kita cek, Mas Andro, dari belakangnya. Tuh, rapi, Lur, flare-nya ya. Untuk lampu mundurnya seperti ini. Tuh, cakep ya. Apakah ngerefleksi lampunya? Tuh, ngerefleksi ya. Cakep banget. Oke, sekarang coba kita cek balik lagi ke jam 13 untuk ngecek eksteriornya biar lebih terang. Nah, jadi untuk varian sas ankle CKE250 tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk varian topinya seperti ini, untuk guardnya seperti itu. Tapi kalau pakai guard, plat nomornya jadi ketutup ya, itu udah konsekuensinya. Dan untuk kepetnya itu di bawah ada tulisannya ya, Speedline Course. Dan ya, ini cakep sih menurut saya. Coba kita zoom lagi dari bagian depan sini. Tuh ya, kayak gini ya kan. Ini untuk list chrome-nya, ini untuk lampunya, ini untuk bull bar, untuk plakat Fish A, logo UD Quester. Ini untuk wipernya tuh ya, anim luar dalam. Ini untuk topi, ini untuk spion, ini mahkota, ini beaconnya nyala. Dan untuk side skirtnya seperti ini ya, yang ada di varian ankle 4x2. Dan untuk kepetnya nih tulisannya tuh ya, ngebut adalah ibadah, semakin ngebut semakin dekat dengan Tuhan. Siap. Oke Lur, berarti selesai sudah ya untuk video review mod UD Quester gratis buatannya Mas Yudhistira Baskoro Adi Atmojo. Nah, karena ini adalah mod yang statusnya gratis, kalau kalian pengen download, langsung aja kalian cek link download yang udah saya sediakan di kolom deskripsi. Silahkan kalian cek gimana sensasinya mod gratis dengan cita rasa mod berbayar. Nah, karena ini durasinya udah terlalu mepet, jadi mungkin saya nggak bisa melakukan test drive ya. Jadi untuk test drive-nya akan saya lakukan di hari Kamis minggu depan. Sekaligus saya akan membuat konten JJS atau Go Show menggunakan mod UD Quester versi gratis ini Lur ya. Aduh, saya udah nggak sabar banget karena ini sumpah detail banget. Dan animasi ininya loh yang saya suka loh. Tuh, aduh, hai, astagfirullah, bener-bener mantap banget. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video hari Kamis minggu depan ya. Kita bakal pakai mod ini pokoknya, harus ya. Nah, oke, mungkin segini aja dulu ya video kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek. Akhir kata saya pamit, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.